sini sebentar. Ini babysitternya MJ. Namanya MJ juga. Udah ngurus MJ dari kecil banget ya? Dari kecil banget ya. Boleh ceritain gak sih masa kecilnya MJ ini, waktu kecilnya gimana sih? Waktu yeah. Dari usia 1 tahunnya? Kalau dia ini memang karena MJ ini kan suka susah tidur. Jadi sebagai asistennya MJ, susternya MJ, dia selalu bersenandung. Ya? Coba lagu pertama waktu ngajarin MJ cilik gimana? Lagunya lagu pertama. Gimana? Oh iya. Sorry, saya jadi penasaran kalau kamu misalkan lagi di pinggir jalan mau berhentiin angkot gimana caranya? Oh ya gitu juga. Oh iya. Itu, iya. Mbak suster, babysitter, kalau seandainya lagi ada di jalanan, terus kecopetan, kamu kalau minta tolong gimana? Nyari. Oh cepet. Coba saya pengen nanya, kalau babysitter nih amit-amit punya pasangan ya. Terus pasangan kamu ngeliat... Kalau amit-amit sih? Yang ini ceritanya punya pasangan. Terus ngeliat pasangan kamu ternyata sama cewek lain, gimana coba kamunya? Oh nangisnya juga begitu. Oh iya. Oh begitu ya. Iya ya. Tapi kan seperti yang tadi saya bilang bahwa tim MJ itu semuanya bisa gerakannya MJ. Iya. Yang dilatih sama Bapak... Iya. Jajat ya Pak ya? Mang Jajang. Oke, boleh dicontohin gak sih caranya waktu ngajarin apa moonwalk? Maaf. Ini kayaknya ukurannya salah deh. Masa ngukur perut sendiri gak cukup sih? Coba ikan leher. Itu bukan salah perutnya, bukan salah perutnya. Meterannya kurang. Ayo, itu salah. Pas dong, pas. Kalau mau ukur igun tuh bukan pakai meteran. Pakai apa? Pakai kilometeran ya. Pakai kilometeran. Oh, dia nyuapin karena perhatian. Makan apa itu? Katanya kalau habis makan ya. Orang makan suka maaf nih, suka bersendawa. Kalau kamu gimana bersendawanya? Oh, gitu loh dia. Tapi ya, berani ya. Tepuk tangan dong buat MJ Cilik dan juga Cilik. Yes. Oke, saya okay. Terima kasih Brian ya. Terima kasih ya. Sukses ya. Salam buat keluarga. Bye Brian. Bye, thank you. Kalau tadi kan titisan artis luar negeri, kalau sekarang asli titisan Indonesia. Asli ya. Buat penonton yang ada di sini juga yang ada di rumah.